Halo teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau melihat isi jeroan dari bariton 800 juga teman-teman. Isinya seperti ini, yang PT 1530 ya. Jadi untuk isinya seperti ini, magnetnya cukup besar, polosan tanpa ada merek ya. Terus kita lihat untuk isinya seperti ini teman-teman. Jadi ini tipenya kelas AB karena hanya ada satu output tegangannya. Tegangan trafonya coba kita lihat. Untuk transistor ini ada 4 buah atau 2 pasang Toshiba 1943 dan 5200. Untuk ini adalah bagian tone control. Dan ada crossover pasif di sini ya, crossover pasif untuk tweeter, dan sudah dilengkapi protektor. Ini sudah ada relay untuk elko-nya 6800 mikro. Kita coba mendekat ke tegangan trafonya teman-teman. Jadi PCB-nya Pertinac teman-teman ya, Pertinac PCB-nya. Untuk trafonya ini untuk supply ke powernya 40 volt ya teman-teman, CT 40 volt. Jadi ini kelas AB untuk tipenya teman-teman. Nah, walaupun ini tulisannya 800 watt, kalau dibanding dengan yang 15 RC masih bagusan yang 15 RC, yang Mac 15 RC ya. Untuk tweeternya ini coilnya 1,5N teman-teman. Kalau yang 15 RC itu untuk powernya itu kelas H, dan untuk tweeternya lebih besar yaitu 1,75N untuk coilnya ya. Dan untuk tipenya kelas H, untuk yang tipe Mach 15 RC, Mach 15 H itu powernya sekitar 500 watt dan tipenya kelas H. Dan untuk PCB-nya untuk yang Mach 15 RC itu lebih bagus, dia menggunakan fiber ya, fiber dan sudah dua layer. Oke teman-teman, jadi seperti ini. Yang penasaran dengan isi jeroan dari speaker bariton BT3H1530 ya, 800 watt ini, harganya juga nggak beda jauh dengan 15 RC ya, yaitu 3 juta. Kisaran 3 juta ya, beda toko bisa beda